ada paribasa, no farmer, no food. Gak ada petani, gak ada makanan. Alhamdulillah, sahabat Kamu Hijau ini baru nyampe ke lokasi perkebunan parenya Kang Firman yang luas tanah kebunnya sekitar 1000 meter dan populasi tanaman paria atau pare sekitar 500 lebih pohon. Yuk kita datang langsung ke lokasi yang mana Kang Firman katanya sudah ada di lokasi. Baik sahabat, alhamdulillah ini udah nyampe ke lokasi perkebunannya Kang Firman, yang mana bisa sahabat dilihat ukuran tanaman parenya yang sangat-sangat subur, jumbo ya. Bisa sahabat dilihat. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan. Kemarin ada kunjungan Kang Firman ke Kamu Hijau dan sharing seputar dunia pertanian. Dan kami dari Kamu Hijau ini kunjungan balik ke lokasinya Kang Firman untuk sharing berbagi pengalaman atau ilmu seputar dunia pertanian. Yang mana Kang Firman dulu sebagai karyawan dan punya jabatan sebagai supervisor, yang mana beliau memilih resign dari pekerjaan dan memilih untuk menjadi petani. Dan kemarin saya banyak berbicara dengan Kang Firman, kenapa memilih bertani, katanya sangat-sangat prospek. Itu katanya gitu sahabat. Jadi jangan pernah minder ataupun malu menjadi petani. Kita bangga menjadi petani karena menjadi petani adalah pahlawan untuk masalah ketahanan pangan. Dan bisa sahabat dilihat, dengan keyakinan penuh, tanaman yang dipeliharanya, yang ditanamnya bisa kelihatan subur. Bahkan bisa dipanen pare ini di atas 10 kali pemanenan. Sangat-sangat luar biasa, sahabat. Kebetulan itu lagi pemanenan bersama Uwa ya. Uwa. Dan itu ada Kang Firman ya, sosok yang panen lagi pemanenan paria. Kita bisa wawancara dengan Kang Firman ya langsung. Baik sahabat, kita temui beliau Pak Kang Firman untuk berbagi ilmu sama sahabat semua. Kebetulan ini lagi pemanenan, pemetikan.
Halo, selamat siang Kang Firman. Siang Pak Ji. Maaf mengganggu nih. Ya Pak Ji. Saya dengar-dengar kemarin ada kelompok wanita tani di desa saya tidak berkunjung ke Kang Firman, katanya mantap-mantap katanya nih tanamannya. Betul Pak Ji. Rasa penasaran nih dari Kampung Hijau, kami juga ikut bersilaturahmi berkunjung ke Kang Firman. Sedikit besarnya ingin berguru juga nih. Konon katanya dengar-dengar ini seorang super pesor. Iya, katanya begitu Kang Firman. Boleh mengenalkan diri dulu deh. Baik Pak Ji, perkenalkan nama saya Firman Hidayat. Saya dari Tasikmalaya, untuk tepatnya di Kampung Cinangsi 2 RT 34 RW 05 Desa Rajatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Betul apa yang dikatakan Pak Haji dulu. Saya pernah mantan di suatu perusahaan. Saya membawahi wilayah untuk Jawa Tengah, Jateng Selatan. Saya terakhir kemarin di perusahaan PT Royal Agro Indonesia. Itu salah satu perusahaan multinasional bergerak di bidang crop protection. Saya kemarin terakhir menjabat sebagai sales eksekutif atau bisa dibilang supervisor untuk wilayah Jateng Selatan. Nah, ini kebetulan saya terinspiratif untuk membesarkan budidaya tanaman paria. Kalau di Jawa Tengah dibilangnya pare, Pak Haji. Siap, itu. Ya pare. Itu. Pahit ini, pare. Ini kebetulan usianya kurang lebih 62 hari. Ini panenan yang ke-12 untuk hari ini. Panen yang ke-12? Panen ke-12. Masya Allah. Panen ke-12, alhamdulillah. Paria yang saya tanam di panen ke-12 masih posisi daun masih sehat. Itu masih sehat, masih hijau, buahnya pun seperti ini. Terus ini ada beberapa varietas yang saya tanam, tapi yang biasa dipakai untuk atau apa? Konsumen yang sangat suka adalah jenis Oktan. Itu untuk Oktan biasanya 1 kilo 5 sampai 6 gitu. Nah, seperti ini yang sudah bisa dipanen. Nah, ini Pak Ji. Itu beratnya bobotnya berapa dalam satu buah? Ini kurang lebih 2 on. 2 on satu 2 on. Buahnya ya. 2 on satu buah. Berarti 1 kilo 1 kilo 5. 5 ya. Nah, jadi kalau biasanya kalau masuk pasar 1 kilo 5. Ini sangat diminati konsumen. Jadi kita bawa barang sebanyak apapun biasanya cepat habis Pak Ji. Baik. Beda dengan 1 kilo 2, 1 kilo 3 itu agak susah Pak Ji. Baik, sahabat coba bisa sahabat lihat ya. Ini ukurannya sehat, jumbo, seger ya. Kalau cara perawatannya baik, pemupukannya baik, bisa sahabat lihat ya. Kualitas dari buahnya juga, Masya Allah. Kang Firman nih, petani hebat nih. Amin. Terima kasih lagi. Apa sih Kang Firman, rahasianya? Mungkin sahabat juga pengen tahu masalah luas lahan ini, jarak tanam, terus cara pemupukan, cara penanggulangan hama, mungkin itu yang jadi kendala ya. Sahabat juga pengen tahu supaya Kang Firman juga bisa berbagi nih ilmunya ya buat sahabat Kampung Hijau. Gimana Kang Firman, masalah segala sesuatunya silakanlah untuk bisa berbagi buat sahabat semua. Jadi nggak ada rahasia buat saya Pak Haji. Nggak ada rahasia di antara kita. Jadi sebetulnya ini kalau luasan ini kurang lebih 1000 meter. Kalau kata orang Sunda 70 bata. 70, itu 1000 iya. Meter dengan populasi kurang lebih 520 pohon kemarin. Taruhlah kita bulatkan 500 pohon. Ini sampai saat ini kurang lebih 12 kali panen. Untuk varietas yang saya gunakan adalah varietas Oktan F1. Terus untuk jarak tanam, sampai saya pakai jarak tanam satu bedeng dikasih satu. Seperti ini Pak Ji. Yeah. Nah, ini jarak tanam 1 meter. Jadi satu bedeng dikasih satu, terus kasih lanjaran seperti ini. Karena kalau tanaman paria itu biasanya lanjaran harus maksimal. Kalau nggak jalan, lanjaran nggak maksimal, produksi pun nggak maksimal. Ini lubang tanam, yeah. Terus yang ini lubang pemupukan. Pemupukan ya. Betul. Jadi pemupukan ke satu, kedua di sini. Biasanya kalau pemupukan ketiga akar semakin panjang, saya kasih pemupukan di sini. Yeah. Ini lubang pemupuk, bukan lubang tanam Pak Haji ya? Iya. Lubang. Maaf Pak Kang Firman,
tadi jarak tanam yang pohon satu ke dua itu satu berapa? Satu meter. Satu meter, betul. Oh, jadi sahabat, jarak tanam ini bisa sahabat ini 1 meter ya. Dan kata Kang Firman, pemupukan 1-2 tetap di sini. Ya, di lubang utama. Perkembangan selanjutnya kita bikin untuk pemupukan di lubang ujung akar ya. Betul, betul, Pak Haji. Gitu. Karena akar semakin sini semakin panjang, kita nggak mungkin mumpuk di situ. Kalau pemupukan dasarnya apa aja, gimana? Kalau pupuk dasar, tetap kita menggunakan pupuk kandang. Ataupun orang bilang biasanya kohe. Pupuk kandang biasanya per satu bata saya gunakan 1 karung. Itu. Satu? Satu bata, 1 karung. Satu bata, 1 karung. Betul. Ya? Biasanya saya lihat tergantung dari kualitas tanah. Kalau tanahnya memang subur, sudah bagus, biasanya 1 bata, 1 karung. Kalau misalkan kondisi tanahnya agak kurang subur, biasanya saya kasih kurang lebih 1 bata, 2 karung. Itu untuk pupukan dasar. Adapun tambahan untuk pupukan awal, saya kasih selain pupuk kandang, saya kasih dolomit. Jadi kaptan untuk menetralisir kondisi tanah. Selanjutnya untuk pupuk kimia yang dikasih pada saat pupukan dasar, saya tambahkan biasanya SP36 sama Posca. Untuk perbandingan 1:1, biasanya saya dalam luas 1000 meter saya kasih 50 kilo. 25 kilo Posca, 25 kilo SP36. Kalau nggak ada SP36, saya biasa gunakan Pertipos dari PT Saprotan Utama. Nah, selanjutnya untuk pemupukan kedua, biasanya saya memupuk di usia kurang lebih 2 minggu, 2 hari, 15 hari sesudah tanam. Itu pemupukan pemupukan susulan. Pemupukan susulan pertama itu usia 15 hari menggunakan KNO merah dan Ultradap. Itu. Nah, selanjutnya dosisnya saya gunakan kurang lebih, biasanya saya menggunakan jelikan, Pak Ji. Jadi jelikan untuk alat cor itu kurang lebih 20 liter, biasanya saya kasih kurang lebih itu kurang lebih 100 gram per 20 liter air. 100 gram. 100 gram. Jadi 100 gram KNO, 100 gram Ultradap. KNO merah. Merah. KNO merah. Itu. Saya kasih 100 gram, biasanya dicor menggunakan jelikan itu kurang lebih sampai 100 lubang per jelikan. Itu pemupukan kedua sama, itu yang digunakan lubangnya tetap masih di lubang yang ini, pemupukan kedua. Kalau pemupukan ketiga, biasanya di usia kurang lebih 1,5 bulan ataupun 6 minggu, si posisi tanaman sudah mengeluarkan bunga. Biasanya seperti ini, Pak Ji. Bunganya kecil atau kurang mentil. Nah, pemupukan saya rubah. Biasanya saya gunakan pupuk karena sudah berbuah. Nah, seperti ini, Pak Ji. Karena sudah berbuah, saya gunakan biasanya KNO-nya KNO putih. Kalau udah berbuah berarti udah menggunakan berbuah, KNO putih ya. Ditambah dengan pupuk MKP. Tetap saya gunakan pupuk dari menggunakan pupuk Saprotan Utama. Karena itu mungkin pupuknya mahal, Pak Ji, tapi kualitasnya luar biasa. Gitu. Siap. Nah, selanjutnya itu pupukan ketiga, menggunakan itu biasanya saya pupukan selang 2 minggu sekali ataupun lihat kondisi tanaman seperti itu. Itu untuk pas pupukan. Adapun biasanya pupukan ada yang menggunakan spray juga bisa menggunakan pupuk daun. Nah, untuk pengendalian hama penyakit biasanya saya lihat kondisi tanaman, hama apa yang ada, penyakit apa yang ada, jadi kita sesuaikan. Gitu. Biasanya kalau pada tanaman paria masak kurang lebih 2 minggu ataupun 1 bulan ada serangan ulat, biasanya gunakan saya insektisida untuk pembasmi ulat. Gitu. Dari produk mana, Kang Firman? Saya biasanya kalau untuk mengendalikan ulat, saya gunakan produk dari PT Excel. Produknya kurang lebih Abasel, betul. Abasel sama Emasel, itu untuk jenis ulat-ulatan. Itu untuk fungi karena dalam tanaman itu ada 3 kategori, memang ada hama, ada penyakit, ada gulma. Gitu. Ya, jadi untuk hamanya saya gunakan produk dari PT Excel, Abasel dan Emasel untuk jenis ulat. Kadang ditambah kalau misalkan ada telur, saya gunakan
bahan aktif metomil, tetap dari PT Excel. Itu biasanya saya gunakan produk yang namanya Dumil. Nah, selanjutnya untuk fungi, untuk fungisida ada fungi kontak, ada fungi sistemik. Kalau kontaknya saya biasa gunakan golongan Amistartop atau enggak Amistartop, biasanya ada produk yang namanya Custodia, masih sejenis sama Amistartop. Itu untuk fungi sistemiknya. Kalau untuk fungi kontaknya saya pakai golongan Mancosep. Itu. Nah, selanjutnya biasanya untuk penyemprotan, kalau sistem kontrol itu bisa tergantung kondisi tanaman ataupun kondisi hama penyakit. Adapun biasanya kalau sistem kalender biasanya seminggu sekali. Jadi seminggu sekali rutin itu untuk penyemprotan. Nah, kalau pas kecil biasanya nyemprot menggunakan tangki, Pak Ji, seperti ini. Yeah. Misalkan tanaman baru 1 meter, tapi kalau ini saya biasanya menggunakan mesin steam. Oh, iya. Menggunakan mesin. Biasanya lebih, orang lebih cepat ya. Nah, lebih cepat, terus nilai posisi kabutan juga daya semprotnya lebih merata ya. Lebih merata gitu. Karena kalau seperti ini menggunakan tangki agak repot. Repot pasti. Itu untuk cara penyemprotannya. Gitu. Makanya besok mungkin ini jadwal penyemprot, karena habis dipanen, ini jadwal penyemprotan. Karena ini curah hujan, makanya interval penyemprotan agak dirapatkan seperti lebih itu. Lebih ini ya, lebih selektif ya, kalau lebih lagi masuk musim penghujan. Karena musim hujan. Yeah. Kalau musim kemarau ya 10 hari masih bisa aman, tapi kalau musim hujan karena curah hujan tinggi saya seminggu sekali interval penyemprotan. Baik, Kang Firman, terima kasih mungkin udah berbagi ilmunya untuk sahabat Kamu Hijau. Mungkin ada pesan kesan ya, pesan dari Kang Firman untuk para pemuda ya, pemuda-pemudi, pemuda tani ataupun warga masyarakat tentang seputar pertanian. Mungkin ada pesan dari Kang Firman. Baik, terima kasih. Mungkin pesan saya bagi rekan-rekan pemuda-pemudi tani, jadi jangan khawatir, jangan malu untuk bertani, karena petani itu adalah pahlawan pangan dunia. Sip. Ada paribasa, no farmer, no food. Gak ada petani, gak ada makanan. Terima kasih, Pak Ji. Siap, terima kasih juga Kang Firman. Inilah sosok Kang Firman, rela meninggalkan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun dia geluti, dan dia memilih untuk bertani ya, karena prospek bertani juga untuk mempertahankan ketahanan pangan juga ya, sahabat, sesuai program pemerintah. Baik, sahabat, sekian dari Kamu Hijau, dan saya ucapkan juga ke Kang Firman di wilayah Ceneyam Manenjaya Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berbagi ilmunya untuk Kamu Hijau dan untuk sahabat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk perkembangan channel Kampung Hijau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.